Berita kurang menyenangkan baru saja dialami oleh istri komedian Denny Cagur, Shanti Widiastuti. Melalui akun Instagram pribadinya, Shanti mengabarkan bahwa dirinya harus menjalani operasi. Wanita kelahiran 10 Januari 1984 itu harus menjalani operasi untuk pengangkatan janin yang berada di luar rahim atau disebut dengan kehamilan ektopik. Hal ini ia sampaikan disertai dengan unggahan sebuah foto tes spek yang hasilnya positif. Selain mengabarkan kondisi kesehatannya, Shanti juga memberikan sedikit penjelasan mengenai kehamilan ektopik yang dialaminya ini. Tak lama setelah operasi dilakukan, Shanti kemudian kembali mengunggah sebuah foto. Dalam foto tersebut terlihat Shanti yang berbaring ditemani suami, dokter, dan juga rekannya. Dalam caption foto tersebut, istri dari Denny Cagur ini mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada dokter yang sudah mengoperasinya. Denny Cagur yang setia menemaninya di sela-sela kesibukan, serta sahabat yang selalu mensupportnya. Tak lupa ia juga mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh followers yang sudah mendoakannya.